Lamau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Talamau berbatasan dengan Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau terkenal dengan daerah perbukitan yang memiliki gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 2.913 mdpl. Selain itu, daerah ini juga terkenal dengan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan kondisi daerah yang sejuk, daerah ini sangat cocok ditanami tanaman kopi. Beragam jenis kopi yang ditanam di daerah ini. Ada jenis kopi Robusta dan Arabica. Pada hari ini kita berada di Talamau. Berbicara tentang Talamau, kita tidak lepas dari yang namanya kopi. Yang mana kita tahu Talamau adalah salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Pasaman Barat. Yang pada saat ini kopi ini menjadi tren di anak muda. Yang mana dulu kopi adalah menjadi tradisional untuk kita di masyarakat Pasaman Barat khususnya. Pada hari ini kita ada di Talamau. Kita akan mengulik seputar kopi yang ada di Talamau, yang mana kopi ini telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Tanpa kita sadari, Pasaman Barat adalah penghasil terbesar kopi. Hari ini kita akan bertemu langsung bersama pelaku usaha kopi yang ada di Talamau, tempatnya di Rasen Urui. Kita akan membahas secara detail seperti apa proses dalam pengolahan dari biji kopi sampai dengan membuat menjadi bubuk dan sampai kita nikmati seperti apa kopi itu. Selamat pagi Pak Prianto. Selamat pagi. Gimana sehat Pak? Ya. Sekarang Pak kita mau ingin tahu Pak, ini kopi yang ada Pak olah dari biji sampai dengan kopi. Sebelumnya silakan Pak menjelaskan sedikit tentang usaha yang sudah Bapak lakukan sampai dengan saat ini tentang masalah kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianto, yang melakukan pengusahaan kopi dari orang tua saya dulu lebih kurang 15 tahun. Itu tentang pengolahan kopi ini dikerjakan oleh orang tua saya dulu sampai saat sekarang baru saya yang melakukan pengolahan kopi tersebut. Jadi turun-temurun ya, ya. Pak Ab ya. Jadi 15 tahun ya Pak Ab ya, sudah kurang 15 tahun meneruskan usaha keluarga. Iya. Jadi sekarang kemana saja Pak Ab memasarkan kopi? Pak? Nah, sekarang saya memasarkannya ke pasar-pasar, contohnya ke Pasaman, contohnya Sepontonang atau di pasar sini Pasaman Barat. Oh, jadi tidak tertutup di Kabupaten Pasaman Barat saja ya Pak Ab ya? Berarti keluar pun sudah ada dikirimkan ya, ya, untuk dijual ya Pak ya? Contohnya aja sekarang ini orang yang membawa ke Batam atau ke Jakarta sudah ada yang membawa. Oh, sudah sampai Jakarta ya Pak Ab ya? Berarti kopi Talamau ini sudah cukup menyebar luas ya Pak Ab ya? Kemudian di sini Pak Ab, yang kami tanyakan proses dari awal pemilihan biji sampai nanti menjadi bubuk kopi itu seperti apa Pak Ab? Bisa dijelaskan? Contohnya sekarang kita coba ini adalah tentang pengolahan kopi Pak. Modelnya sekarang ini untuk pekopi yang ingin kita olah sekarang. Yang pertama ini saja kan, yang kita pilih yang bagus-bagusnya saja. Yang bagus ya Pak ya, ini berarti ada beberapa yang tidak bisa dipakai ya Pak? Bisa dipakai, contohnya yang hitam-hitamnya seperti ini gitu kan. Iya. Ini bisa mengalahkan rasa atau bentuk apa, kopinya, mengurangi rasa dengan bentuk kopinya yang tidak terpakai. Nah, itu berpengaruh terhadap rasa. Berpengaruh. Berarti jenis yang akan kita ambil adalah jenis yang bagus seperti ini ya Pak Ab ya. Ini. Nah selanjutnya Pak Ab, setelah kita memilih biji yang bagus-bagus seperti ini, ya, proses selanjutnya seperti apa? Nah, proses selanjutnya gini, setelah kita pilih seperti ini langsung kita masukkan berapa kilo masuk ke dalam adonan yang seperti itu. Adonan. Ya. Oke, bisa contoh, kita langsung melihat. Oke. Ini alat pengolahan
atau roasting kopi. Ya, sedikit jelaskan kepada kami, Pak, ini alat terbuat dari apa? Karena gini, ini adonan kopi yang akan kita masakkan, kan, gitu. Yang ini, adonan ini terbuat dari durum. Durum ya, Pak, ya? Iya, durum. Okay. Durum yang kapasitas isinya lebih kurang 40 kilo. Jadi dalam satu drum ini itu bisa menampung 40 kg biji kopi untuk di roasting. Iya. Nah, oke. Okay. Jadi setelah proses dimasukkan biji kopi itu berapa lama bisa sampai menghasilkan biji kopi yang sudah dimasak? Kalau gini misalnya setelah kita masukkan ke dalam adonan gini, seperti ini contohnya, ini kan diputar. Putar lebih kurang 3 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. Setelah sekarang ini sedang apa ini? Sudah pakai asap gitu kan. Enggak lama lagi nih mau masak lagi nih. Tanda masaknya sekarang ini. Ini nanti berbunyi-bunyi di dalam. Seperti meletup-meletup ya, Pak. Meletup, gitu, biji kopi yang meletup. Jadi tanda lainnya, Pak, selain itu misalnya apakah kita lihat ke bentuk warna kopi, okay, itu menandakan seperti gimana itu, Pak? Pertama yang kita lihat, melihat asapnya dulu gitu kan. Oh iya iya. Banyak iya. Asap yang keluar. Yang kedua kita buka dari pintunya. Ada pintunya ini gitu ya, Pak, ya. Iya iya iya. Buka melalui kayu, dilihat isinya di dalam gitu. Setelah kita lihat isinya di dalam atau sudah ditutup atau warnanya pun kita lihat sudah berubah berarti. Sudah berubah ya, dari warna. Seperti dari warna putih seperti ini jadi coklat, coklat atau hitam. Melalui pintunya di sini dua orang. Diputar langsung keluar dia nanti. Setelah keluar kita kembangkan di sini sampai kira-kira setengah jam lah bisa masak awal dinginnya. Oh, jadi gitu. Proses pendinginan kopi setelah kita roasting nanti kita dinginkan itu prosesnya ada selama setengah jam atau satu jam lah, menit sampai dengan satu jam ya, itu gitu. Proses pendinginan kopi ya, Pak Arya. Okay. Semuanya tadi sudah kita lihat proses dari biji kopi kemudian di roasting sampai dengan tahap pendinginan, dan pada saat sekarang kopi telah ditumbuk menjadi bubuk halus dan di hadapan kita ini sudah ada beberapa tumpukan kemasan packaging tradisional yang biasa kita lihat di warung-warung atau yang biasa kita lihat di pasar seperti ini. Pak, ya. Di hadapan kita ini telah ada beberapa kemasan kopi, ada timbangan, ada tempat seperti ini ya. Ini adalah proses packaging yang kita tahu. Ini adalah secara manual dari dahulunya yang pernah kita lihat di warung-warung ya. Yang mana sekarang ini ada juga packaging yang rapi, yang tidak kedap udara. Tapi sekarang ini ada di hadapan kita. Ini ukuran berapa, Pak? Kalau yang ini ukuran seperempat. Ukuran seperempat ya, ya Pak ya. Yang seperempat. Harganya ini kita jual di pasaran 13.000. 13.000 seperempat. Seperempat. Jadi ini kalau kemasan ini ukuran 5.000. Oh, jadi ini kemasan jual paket hemat ya, Pak, ya, ya? Paket ya. Hemat. Ini 5.000. Adalah 5.000. Satu paket ini Pak Ap ini menjualnya dengan harga 5.000. Terus Pak Ap, yang kami tanyakan seperti apa sih? Kita pengen tahu sampai ya. Jadi seperti ini, kemudian di packaging ukuran 5.000. Ya. Itu nih ada timbangan di sini, kita lihat pengen melihat secara langsung seperti apa sih proses untuk pempackagingan sebuah kopi. Silakan Pak Ap, ya. Didemokan Pak Ap. Nah, contohnya sekarang ini kita buat dulu ukuran setengah kilo gitu kan. Di dalam kita buat kemasan ke dalam bungkus gini. Baru kita timbang ukuran setengah kilo. Setengah baru kilo. Kita ekster clip, pakai clip ya, ya Pak ya. Ini ditutup biar rapat. Rapat. Kalau bisa udara jangan sampai masuk ya, masuk Pak. Udara, ya. Itu baru kita clip. Nah, udah di sini ya. Setengah kilo. Setengah kilo atau 500 gram. Jadi ini kalau kita boleh tahu ini dijual berapa, Pak? Segini.
Kalau segini sebenarnya 13.000 tadi kan? Ya, oke. Okay. Kalau yang segininya 26.000. 26.000. Jadi pemirsa, kalau nanti mau order atau pesan yang seperti ini bisa ini setengah kilo atau 500 gram ini dihargai dengan 26.000. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Zain, Camat Talamau, dengan ini mengundang kita semua, ayo ke Talamau. Karena Talamau kaya dengan potensi wisata. Antara lain wisata kuliner adalah kopi Talamau. Kopi yang unik karena dilalui oleh garis khatulistiwa dan ditanam pada lereng gunung Talamau. Talamau berada pada ketinggian 400 sampai 2982 mdpl. Sehingga cita rasa kopinya sangat bagus. Ada dua variannya, yang pertama adalah kopi Robusta dan yang kedua kopi Arabica. Masing-masing punya penggemar tersendiri. Banyak produk-produk kopi yang sudah dikemas secara modern maupun secara tradisional. Yang sudah branded antara lain ada kopi Minang Kajai, ada kopi Minang Talu, ada kopi Rajo Talu, ada kopi Tiga Benua. Semuanya punya cita rasa tersendiri tergantung Anda para penggemar kopi. Kami sudah memiliki dua barista yang berlevel nasional. Dan kopi kita sudah diekspor ke berbagai negara dan sudah dicicipi oleh para milenial di kafe-kafe yang sangat eksotik. Ayo kita mau kita nikmati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.